Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friend. Meet again with me, Teacher Widya. And today, we are going to learn about Islamic character building story from the Quran. Okay, what story that we are going to watch or hear today? Okay, before that, let's start our lesson with pray basmalah. Bismillah. Okay, let's set the calendar. Today is, what day is today? Today is Friday. How to write Friday? Start with letter F, and then R, I, D, A, Y. Friday, and the date is, what date is today? 6th of November, and O V E M B E R. 6th November 2020. Okay, now look outside. How's the weather today? And Alhamdulillah, today is sunny day. Okay, put the eyes and smile. Okay, sunny. S U double N Y D A Y. Sunny day. Okay, let's sit together. With today is Friday, 6 November 2020, and the weather is sunny day. Hari ini hari Jumat, tanggal 6 November tahun 2020. Cuacanya cerah. Okay, now story apa yang teacher akan ceritakan hari ini adalah berhubungan dengan libur minggu lalu. Nah, libur minggu lalu itu kita libur karena ada yang tahu hari apa? Hari kelahiran Nabi Muhammad ya. Maulid Nabi. Nah, ada yang udah tahu belum? Kapan Nabi Muhammad dilahirkan dan apa kisah dibalik di kisahnya? Nah, sebelumnya yuk kita tonton sama-sama ya. Ini ada stories from the Quran dan ini salah satu surat dalam Quran yang berhubungan dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita saksikan sama-sama. Stories from the Quran. Abdullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam's father, got married to Amina, one of the most honorable women in Quraysh. Amina became pregnant after a few days. During that time, Abdullah went to Syria for a business trip. However, about 2 months before Muhammad, peace be upon him, would be born, his father died at Medina on his return journey. At that time, he was only 25 years old. Abdullah could not see his son, Muhammad, peace be upon him. But he knew his wife was pregnant. During that time, Mecca was very famous for the house of God, and it became a very big business center. The governor of Yemen, Abraha, became very greedy to control of Mecca. At one excuse, he was ready to attack Mecca with a very big army. With him, he had 60,000 soldiers and around 13 big elephants. Abraha used the biggest elephant for himself. The people of Mecca became very scared.
Abdul Muttalib had a very strong faith in Allah subhanahu wa ta'ala. He knew that the house of Allah would be saved in a miracle way because they did not have enough strength to fight Abraha's army. He told everyone to take their family members and hide at the mountaintops. At that time, Muhammad, peace be upon him's mother, was 7 months pregnant. Then, the miracle started to happen. When Abraha's army was close to Mecca, all the elephants just sat there. Nothing could move them. Suddenly, all the elephants started to run in the other direction. Meanwhile, Allah subhanahu wa ta'ala sent lots of small birds with 3 stones. One was in their beak, and the other two were in their claws. The birds dropped the stones on Abraha's men, and the stones cut their body parts right away and killed them instantly. Their body became smashed corn. It was a horrible moment for Abraha's army. Every one of them died by Allah subhanahu wa ta'ala's punishment. At that time, Roman Persian empires were very powerful. That miracle was a big alarm to the whole world, to warn them not to attack Mecca. It was a big welcome sign for Prophet Muhammad, peace be upon him, coming to protect Allah subhanahu wa ta'ala's house and law. Around 50 days later, our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. After his prophethood, Allah subhanahu wa ta'ala sent Surah Fil. In this surah, Allah subhanahu wa ta'ala reminded the people how he destroyed Abraha's army by just little bird. Stories from the Quran. Fun facts about Surah Fil. Number 1. The meaning of Fil is the elephant. Number 2. At his young life, Abraha was a slave. Number 3. Abraha built a very big temple and announced the Arab people could not go to Mecca for worship. Instead, go to his temple. Number 4. Abraha attacked the Kaaba just 50 days before Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. Number 5. Before Abraha attacked, Abdul Muttalib forgot all of the 360 idols and prayed to only Allah subhanahu wa ta'ala to save the house of the Kaaba. Number 6. After this incident, the next 7 to 10 years, the people of Quraysh always remembered Allah subhanahu wa ta'ala as their God. Our goal is to make all of these resources available for free. Nah, tadi itu adalah cerita tentang surah Al-Fil. Nah, surah Al-Fil itu berhubungan dengan kisahnya, kelahirannya Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, jadi nih Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Nah, karena sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, waktu itu ada pasukan gajah yang ingin menyerang Mekah. Nah, makanya terjadilah deh tahun gajah. Tapi, apakah pasukan gajah itu bisa menghancurkan Ka'bah? Kalau kalian lihat tadi, pasukan gajahnya tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena gajah itu ciptaan siapa? Gajah itu ciptaan Allah. Jadi gajah pun tunduk saat bertemu saat mau mendekati Ka'bah, nggak berani gajahnya, malah duduk seperti orang sedang bersujud, ya. Nah, Raja Abrahamnya kesal dan marah. Nah, kemudian saat pasukan gajahnya pingin kembali lagi berbalik arah, Allah mengirimkan burung-burung. Nah, Allah mengirimkan burung ababil yang membawa tiga batu tadi ya, yang di mulut sama yang di kakinya 2. Jadi ada 3. Nah, batu itu dari mana?
dari neraka. Dijatuhkanlah kepada pasukan gajah. Akhirnya pasukan gajahnya itu semuanya mati dengan keadaan yang sangat seperti, kalau di surat Al-Fil itu seperti daun yang dimakan ulat. Jadi banyak yang terbakar mungkin ya. Nah, Abraha itu adalah raja yang zaman saat itu raja yang sangat kaya. Nah, dia tuh mendirikan kuil untuk semua orang itu berdoa di sana untuk meninggalkan Ka'bah, karena pada saat itu Ka'bah adalah salah satu tempat berdoa yang paling besar. Nah, Raja Abraha pingin punya tempat yang sama seperti Ka'bah. Nah, oke, sekarang teacher mau telepon ya teman-teman. Dan kalian masih ingat kan surat Al-Fil, Alam Taro Kaifafa itu? Oke. Sekarang teacher mau tanya teman-teman nih. Oke. Oh, ini yang sudah absen sudah ada Ubaid, Kalila, Devanka, Khaula, Sezan, Atia dan Zaidan. Nah. Oke. Oke, Ubaid. Ubaid. Oh ya, tadi ibunya Nabi Muhammad namanya Aminah dan ayahnya namanya Abdullah. Ya, mereka adalah seorang Quraisy yang terpandang. Assalamualaikum Ubaid. Waalaikumsalam. Sebentar teacher, benerin dulu. Oke, tadi sudah lihat ceritanya? Sudah. Sudah, Ubaid tahu ceritanya, pernah lihat nggak? Barusan. Oh, barusan, baiklah. Oke, itu tadi adalah Asbabun Nuzul surat surat Al-Fil ya. Oke, terus kisahnya itu berhubungan dengan kelahirannya. Kelahirannya siapa? Ayo. Nabi Muhammad. Oke, dah sekarang teacher mau tanya. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Tanggal berapa? Dua belas apa? Dua. Rabiul awal tahunnya? Gajah. Tahun gajah. Iya disebut tahun gajah. Kalau diangkain tahunnya tuh 571 Masehi. Iya. Oke. Coba, coba Ubaid, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Abdullah, ibunya namanya siapa? Fatimah. Fatimah. Aminah, kalau Fatimah itu nama anaknya Nabi Muhammad. Oke. Ubay, coba Ubay sekarang bacakan surah Al-Fil. Masya Allah, hebat. Tadi yang menghancurkan pasukan gajah itu burung apa namanya?
burung ababil. Pintar sekali burung ababil menghancurkan dengan membawa apa? Batu dari neraka. Pintar sekali Ubaid. Oke, Ubaid, thank you so much. Nanti hari ini insya Allah kita mau murojaah ya. Oke? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nah sekarang teacher mau ke Kalila. Oke, Kalila. Assalamualaikum Kalila. Good morning. Oke, how are you Kalila? I'm fine, thank you, alhamdulillah. Kalila tadi sudah lihat videonya? Sudah, oke. Tadi kisah tentang apa? Surah apa, nak? Surat Al-Fil. Surat Al-Fil artinya apa? Alfil artinya gak pasukan gajah, betul. Pasukan gajahnya tadi kenapa? Nyerang Ka'bah, tapi Ka'bahnya diserang gak? Kabarnya tadi bisa diserang nggak sama pasukan gajahnya? Nggak bisa. Oke. Terus yang menghancurkan pasukan Ka'bah siapa? Pasukan Ka'bah. Jadi pasukan gajah? Burung apa namanya tadi? Burung ababil. Nah, di balik kisah surat Al-Fil itu ternyata ada kelahirannya siapa ya? Nabi? Nabi Muhammad. Pintar. Tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan, Nak? Dua belas Rabiul. Rabiul Rabiul awal. Oke, coba Kalila ingat surat Al-Fil? Masih ingat? Coba. Alam taro kaifafa. Ya. Hebat. Oke, good job. Oh iya, tugas hari ini kalian boleh
Tugasnya hanya menggambar saja ya. Menggambar, gambar apa aja boleh. Menggambar pasukan gajah bisa nggak? Gambar gajah deh, ya. Oke. Thank you, Kalila. Assalamualaikum. Oke, next teacher mau ke Devanka. Devanka. Oh, lo. What's wrong? Kenapa ini membesar sendiri? Halo, Devanka, pick up the phone. Devanka, kemana Devanka ini? Halo, Devanka, teacher skip ya. Tadi tunggu sampai tidak dijawab benar-benar. Coba ya. Kenapa? Sebentar ya, ini ibunya Devanka. Oh, teacher teleponnya kemana ini? Oh, oke. Assalamualaikum Devanka. Halo? Good morning, Devanka. Good morning, teacher Widya. How are you today? Assalamualaikum, Devanka. Itu suara YouTube-nya kecilin. Assalamualaikum. Suara YouTube-nya dikecilin dulu coba biar biar teacher-nya nggak double-double. Teacher-nya nanti bingung. Sudah? Oke, tadi Devanka sudah melihat videonya. Sudah. Oke, coba can you tell me tentang apa sih ceritanya? Tadi tidak artinya. Teacher, gajah kena, kenapa sih? Gajah kenapa? Pasukan gajahnya kenapa? Tapi gak bisa dihancurin, gak banyak. Kenapa gak bisa dihancurin? Oh, ada burung ababil. Siapa yang mengirim burung ababil? Allah, tidak. Masya Allah. Terus, apa yang terjadi dengan pasukan gajah? What happened with the army, with elephant army? Kenapa? Kenapa? Pasukan gajahnya kenapa? Diserang.
Oh, di Serang Burung Ababil. Oke. Terus di balik kisah surat Al-Fil itu ada kelahiran siapa ya? Nabi Muhammad. Ah, pintar. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal berapa, yuk? Rabiul Awal. Oke. Pintar. Iya, tanggal 12 Rabiul Awal. Oke, good. Sekarang coba Devanka bacakan surat Al-Fil. Oke, tadi kayaknya ada yang kelompat ayatnya. Oke, dah. Ayo. Wa arsala alaihim. Nah, tarmihim. Faja'alahum. Asfim. Makul. Oke, good. Oke. Iya, sip. Oke, Devanka, hari ini tugasnya nanti kan nanti teacher murojaah telepon ke Bunda. Iya. Ah, udah, nanti di Hah? Ke siapa? Nenek, teacher. Oh, ke nenek. Oke, oke. Ke nenek apa ke Bunda nih? Ke nenek. Ke nenek. Oke. Ah, nanti titip telepon ke nenek ya buat murojaah. Hari ini tugasnya menggambar saja ya, menggambar pasukan gajah. Bisa? Nanti kasih tahu ya teacher dari YouTube worksheet-nya ya teacher. Gak ada worksheet, hari ini gambar aja. Oke teacher, ya udah gambar sekarang aja. Ya udah deh Devanka deh. Assalamualaikum. Oke, good. Oke, next teacher mau ke Kaula. Oke. Kaula. Oh, ini dia. Salam. Oh, where is your hijab? Finish. Oke. Tadi sudah lihat tayangannya kan ya? Coba diceritakan kembali dong kisahnya tentang apa? Surah apa yang diceritakan? Al-Fil, oke. Ceritanya tentang apa surat Al-Fil itu? Nabi Muhammad, what's happened with him? Nabi Muhammad, kenapa? Dilahirkannya? Pada tahun, oh, buku baru, buku mewarnai. Oke, ayo cerita dulu, nanti ceritakan buku gambarnya. Dilahirkan? Kenapa? Di? Tanggalnya tanggal berapa? 12. Oke, good. Terus
Ada apa di tahun gajah itu? Apa yang terjadi? What happened? Diserang. Diserang apa? Kapalnya diserang sama pasukan gajah. Oke, terus pasukan gajahnya akhirnya bisa dikalahkan tidak? Sama siapa? Ah, burung ababil. Oke, good job. Coba sekarang Kaula bacakan surah Al-Fil. Bisa kan? Bisa dong. Ya, bismillah. Alam. Fitat wa arsala wa arsala alaihim toiron tarmihim bihijaratim miangsit fajalahum oke, good job. Oke, hebat. Oke, kemarin waktunya sudah dititipin sama Ubaid ya. Ya, oke. Sekarang tugas Kaula hari ini hanya menggambar pasukan gajah. Bisa? Gak bisa. Atau gajah deh? Nanti diajarin Ume. Ah, ya udah boleh. Oke, thank you so much ya Kaula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kaula finish. Sekarang teacher Sezan telepon ke siapa ya? Oke, teacher mau ke Sezan. Oke. Assalamualaikum Sezan. Waalaikumsalam, teacher. Good morning, Sezan. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Okay. Can you tell me the story of Surat Al-Fil? Coba ceritakan kembali kisah dari Surah Al-Fil. Tadi udah lihat belum? Nabi Muhammad udah. Ah, coba. Nabi Muhammad. Di tahun gajah. Ya, terus. Masya Allah, terus? Terus
Mestinya karena? Udah. Udah. Oh, ini kok kenapa begini sendiri? Oke. Coba sekarang Sezan bacakan surah Al-Fil. Oke, good job. Ini Sezan lagi di rumah ya? Iya, di rumah. Oke, thank you so much Sezan. Assalamualaikum warahmatullahi. Eh ya, lupa teacher. Tugas hari ini menggambar ya, menggambar aja. Oke? Menggambar pasukan gajah. Bisa? Asyik, thank you so much, Seza. Assalamualaikum. Oke, nah sekarang teacher ke siapa ini? Atia, ke Atia. Assalamualaikum, Atia. Good morning, Atia. How are you today? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Oke, okay, Atia, are you ready? Oke, okay, tadi kan Atia sudah lihat ya kisah cerita tentang surah Al-Fil. Coba sekarang Atia bisa ceritakan kembali surah Al-Fil itu tentang apa kisahnya? Terus? Keren. Ibunya nama Siti Aminah, ayahnya namanya? Nama ayahnya Abdullah. Oke, terus apa yang terjadi di Ka'bah saat itu? Di Mekah. Mekah, Ka'bah, apa yang terjadi? Oh, pasukan gajahnya dipimpin oleh raja siapa namanya? Abraham. Abraham, betul. Raja Abraham memimpin pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Oke, sekarang Atia coba bacakan surah Al-Fil. Pelan-pelan aja ya, Naya. Yuk, bismillah. Oke, okay, good job. Oke, okay, Atia, tugas hari ini adalah Atia drawing elephant army kalau bisa. Menggambar. Bisa kan menggambar pasukan gajah? Nanti dicoba. Iya, nanti dicoba. Kalau sulit, ya gambar gajahnya aja juga enggak apa-apa. Ya. Oke, okay. Oke, okay, Atia, thank you so much. Insya Allah hari ini nanti kita merojaah ya, Naya. Iya, teacher.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tung, tung, tung. Next is. Oh, kenapa ini tak bisa? Teacher ke Zaidan. Zaidan, teacher telepon kemana ya? Ke Bunda apa ya? Aduh dulu ya. Kita tunggu Zaidan. Kenapa dengan Zaidan? Oke, teacher coba ke Bunda ya, Zaidan. Tadi nggak nyambung, Bunda. Coba tuh, coba lagi deh. Tapi, Bu. Iya, maaf ya, Bun. Oke, ke kakak. Oke, kak. Assalamualaikum Zaidan. I'm fine, thank you. And you? Oke, Zaidan. Tadi sudah lihat itu videonya kan? Oke, coba tell me the story of Surah Al-Fil. Ceritakan tentang Surah Al-Fil. Kenapa senyum-senyum? Ayo ceritakan kembali. Kisah tentang Surah Al-Fil. Tadi udah lihat belum videonya? Gajah. Kok dibisukan? Diserang. Okay.
Habis itu gajahnya diserang mati. Terus? And then, what happened? Lalu apa? Terus apa yang terjadi? Pasok tadi Dede lihat gak? Nonton gak? Terus ada kenapa dilihatnya setengah doang? Coba sekarang ceritanya. Itu Zaidan masih lihat di YouTube enggak? Ini sekarang. Masih lihat di YouTube enggak? Masih lihat di YouTube enggak? Lihat. Coba itu kan ada tulisan tuh Nabi Muhammad lahir di mana? Coba dibaca. Pelan-pelan. Di kota Mekah. Terus pada apa itu ada angkanya pada pada awal terus mobil awal tahun gajah. Oke. Kenapa disebut tahun gajah? Why? Why it says tahun gajah? Karena karena saat itu terjadi apa? Terjadi perang gajah. Oke, good. Nah, pasukan gajah, apa yang mau dilakukan sama pasukan gajah itu? Apa yang akan dilakukan oleh pasukan gajah itu ke Mekah? Menyerang pakai batu dari apa? Terus? Diserang. Terus pada mati karena kena kena Zaidin kenapa diem aja?
Dah, sekarang Zaidan bacakan surat Al-Fil yuk. Terus? Alam taro ala rabbuka bi asha bil bi asha bil fil bi ashabil fil ya terus alam ya ja'al loh ulang lagi coba bismillah di pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim alam taro kaifafa wala rabbuka bi ashabil fil bi ashab kenapa langsung ayat terakhir alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayron ababil tarmihim hijarotim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah begitu ya Zaidan, murojaah ini diulang-ulang lagi di rumah ya. Oke Zaidan. Oke. Oke, thank you so much Zaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua. Oke. Ada lagi enggak ya? Udah ya, ada semua ya? Oke, Ubaid finish. Yes, semuanya sudah alhamdulillah. Oke. Tadi itu betul, kisah tentang pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah. Dan mereka tidak berhasil menyerang Ka'bah, tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena ditolong sama Allah mengirimkan pasukan burung, burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka sehingga pasukan gajahnya dikalahkan oleh burung-burung ababil itu. Oke, dan di balik kisah tentang surah Al-Fil ini ternyata lahirlah 50 hari setelahnya lahirlah seorang nabi. Nah, nabi namanya Nabi Muhammad. Nah, ternyata Nabi Muhammad ini saat dilahirkan waktu Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibu, ayahnya meninggal dunia saat sedang pergi ke keluar kota untuk berdagang ya. Nah terus tak lama kemudian ibunya pun setelah melahirkan usia 2 tahun ibunya pun meninggal dunia. Nah Nabi Muhammad kecil itu dari kecil sudah menjadi seorang yatim piatu, tapi dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan kemudian setelah kakeknya meninggal diasuh lagi oleh pamannya ya, sehingga sampai dia besar. Nah, Nabi Muhammad itu suka
suka membantu orangnya, suka membantu, sangat baik hati, tidak gampang marah. Ya, pernah ada suatu hari saat Nabi Muhammad masih kecil, pernah diculik. Nah, diculik sama dua orang. Nabi Muhammad disembunyikan di sebuah batu, kemudian apa yang terjadi? Dadanya dibelah. Syut! Diambil hatinya, dibersihkan pakai air apa ya? Pakai air-air dari surga mungkin ya. Dibersihkan hatinya, kemudian dikembalikan lagi. Nah, yang menculiknya itu adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan hatinya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu hatinya sabar, tidak marah, tidak dendam, orangnya pemaaf, ya, dan baik hati. Nah, itu tadi sedikit kisah tentang Nabi kita, Nabi Muhammad, ya. Karena cerita Nabi Muhammad itu panjang, dari dia masih kecil, kemudian mau besar, besar dewasa, sampai menjadi seorang rasul, ya. Oke, itu baru tadi baru sedikit kisah tentang Nabi Muhammad. Lebih seru lagi kalau kita di sekolah ceritanya ya. Oke, teman-teman, I think that's it for today. Kisah tentang Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad yang minggu lalu libur ya, karena merayakan Maulid Nabi atau peringati hari lahirnya Nabi Muhammad ya. Oke. Thank you for watching and I hope you enjoy our lesson today. Dan tugas hari ini tidak ada worksheet. Kalian hanya menggambar, menggambar gajah atau kalau bisa menggambar pasukan gajah juga boleh ya. Thank you so much. Insyaallah we meet again on Monday. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.